percaya nggak sama itu, Agus? Percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya ya? Bayangkan ya, sarjana. Bayangkan ya, bayangkan di sini. Terus titik hitamnya itu makin dekat, lalu kamu tidur. Ini gimana? Hey, itu kita coba yuk. Kamu tunggu aja di sini. Nanti kalau cocok aku panggil. Kak, sorry. Aku boleh ganggu waktunya sebentar kali ya? Iya. Gini. Aku kan lagi bikin konten nih ya. Konten di YouTube. Jadi konten aku di YouTube itu tentang tilik. Dulu aku pernah belajar di sini di ilmu tilik. Nah, sekarang aku kembangin ilmu tilik itu jadi nilik orang. Serem ya. Iya, jadi tahu nggak? Menurut kalian tilik itu apa sih? Terawang yang melihat. Iya. Iya, tilik. Tilik. Jadi jadi coba gitu kan aku terawang kalian gitu, aku tilik gitu. Biasanya kontenku di YouTube kayak gitu. Iya. Sekarang kontennya udah hampir hampir 1 juta lah, wow. 1 juta. Boleh gak aku minta waktunya sebentar? Boleh ya? Boleh ya? Sorry, sini dong. Kita masuk vlogger nih. Enggak, gini. Kita masuk vlogger nih. Jadi, sebentar ya. Kamu kalau nggak salah, kamu namanya kalau nggak salah, awalnya kami apa? Kalau nggak salah kamu juga berawal dari M ya? Bener gak sih? Iya. Bener ya? Gini. Pernah nggak sih dilihat tangannya gitu? Boleh nggak aku lihat tangannya? Sorry ya. Kamu kalau nggak salah nih ya, kamu ini punya kelebihan bisa ngelihat alam astral. Alam goib. Kalau nggak salah kamu pernah tinggal di kawasan penghuni beranak-pinak makhluk-makhluk astral. Pernah nggak? Pernah ya? Iya kan? Kalau kulihat dari opal-opalnya wajah kamu, kamu ini kalau nggak salah bintangnya Gemini ya? Kok bisa tahu lagi? Hah? Bener nggak? Bener ya? Betul. Nggak, beneran kan? Bener ya? Sorry, sedikit. Kalau aku pilih tentang asmara kamu boleh? Ayo lo. Kamu pernah ditinggal kawin? Pernah ditinggal kawin? Betul. Benar ya? Betul. Sorry. Oh my God. Jadi kalau kulihat kamu ini sebenarnya ya, sorry aku sentuh gak apa-apa ya. Nah, jodoh kamu itu udah deket. Udah deket. Kamu kalau nggak salah namanya ini ya sebetulnya.
Boleh aku pegang ya? Kalau nama kamu, kalau nggak salah itu banyak di film anak-anak kecil Marcia in the Beer. Bener gak sih? Gak beda jauh. Hah? Bukan. Gak beda jauh sih, tapi adalah dikit. Ada dikit? Marcia. Bukan. Marcia. Bukan. Bukan nih? Namanya siapa? Tapi Shia-nya bener. Oh bener ya? Tapi dekat-dekat situ ya? Oke. Kamu mau gak aku pilih? Ayo. Tapi sebentar dulu, sebentar dulu. Kalau kalau misalkan nanti aku masukin YouTube nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Eh, coba lihat deh, lihat wajah mereka deh. Kadang-kadang gue banyak yang komen, ah lu paling settingan gitu, settingan, lu niliknya settingan, paling orang-orang yang lu kenal gitu. Kalian kenal nggak sama saya? Tapi kayaknya tadi ketemu deh di bawah. Iya. Ya kan? Ada ketemu ya? Masuk, keluar lagi. Iya. Saya nunggu di bawah. Iya, pernah ya. Tapi pernah ketemu nggak kita sebelumnya? Kenalan. Kamu lupa ya? Kita pernah ketemu. Iya. Iya. Pas dunia astral kamu sama dunia astralku ketemu. Oh my god. Ingat gak? Kamu lupa ya? Nanti deh kalau kamu malam tidur kita ketemu lagi ya. Masa sih? Iya. Sorry. Kamu boleh nggak pindah ke sini? Nggak asing kan? Iya. Asing dia. Enggak, jadi gue lagi bikin memang konten gue itu tentang begini-begini. Oh, oke. Okay. Iya, begini-begini. Ketebak juga ya. Menyajat, bener. Kamu tadi namanya awalnya M4. M ya. Sorry, tangannya dok. Yang paling jelas kelihatan sebenarnya ini masalah asmara kamu. Aduh. Kalau mau tebaknya. Iya. Masalah asmara kamu benar. Sebentar ya. Aku pegang boy. Sorry ya. Kamu ini kalau dibilang lagi dalam tekan. Dalam tekan. Kamu ini orangnya itu nggak ini nggak bisa mengikat hati lelaki kamu. Terus kamu nggak bisa nekan dia gitu. Kayaknya kamu perlu ini deh, perlu meditasi supaya kamu itu bisa gitu. Ibaratnya kalau dalam pertandingan itu kamu bisa nonjok dia. Eh, lu kawinin gua dong. Lu kenapa gantung-gantung gua mulu? Pasti. Kenapa? Lu nggak bisa, Raya nggak bisa kayak gitu. Sementara kalau gue lihat di sini, orang tua kamu udah nuntut buat kamu segera nikah. Eh, sorot wajahnya. Biar kelihatan ini settingan atau enggak? Jangan nangis, Mel. Jangan nangis dong. Benar ya? Kamu kalau nggak salah lahirnya bulan Desember ya? Benar. Kalau nggak salah kamu lahirnya tanggal 1 ya? Benar banget. Iya. Benar ya? Benar. Jadi gini, aku punya pesan nih buat kamu. Kalau kamu punya lelaki nanti di masa depan, banyakin nuntut ya. Jangan terlalu polos sama cowok itu, banyak penuntut. Terus, kadang kalau lelaki sama kamu itu, dia itu merasa, ah gampang lah sama nama kamu M. Kalau di per ininya, astralnya, kamu itu namanya Melagogo.
Mela Gogo ya? Mela, Mela ya? Nama kamu Mela ya? Iya, nama aku Mela. Tapi gak ada Gogo. Enggak, enggak, memang kalau di dunia perastralan nama kamu Mela Gogo. Kok bisa itu ada Gogo, tapi bukan Mela. Mela ya, namanya Mela ya? Benar kan? Sebentar. Sorry, durasi udah berapa? Durasi? 10.46. Hah? 10.46. 10.46. Gue punya satu permainan lagi nih. Kalian ada nggak yang mau aku hipnotis? Aduh, enggak. Mau nggak dihipnotis? Nanti semua keluar nih unek-unek kamu, keluar. Nanti aku buka mata batin kamu. Kamu kalau nggak salah, sering nggak dideketin bener-bener? Bukan. Bener kan? Aku banyak banget kita melewat-lewat tempat cowok atau misalnya apalagi pokoknya. Iya. Nah, jadi suka banget nih, suka banget dunia astral itu karena ada sesuatu di diri kamu itu mungkin bawaan dari coba nanti tanya orang tua ya, bawaan dari kakek atau dari siapa gitu. Yang masih nempel di kamu itu harus dilepas. Iya. Aku lepas. Nah. Aku udah lepas tapi karena kalau misalnya aku rajin sholat malam selalu ada itu cuma mirip-mirip atau apa aku abisin apa misalnya aku baca surat tentang hal baru selalu ada. Oh gitu. Makin peka. Makin peka ya. Mau dihipnotis nggak? Mau dihipnotis nggak? Kelihatannya sih di antara kalian semua cocok. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gini, pernah dengar hipnotis nggak? Pernah dengar. Percaya nggak sama hipnotis? Percaya nggak percaya ya. Jadi sebenarnya hipnotis itu kalau dibilang nanti kalau kamu pasti awalan namanya iya. Benar. Kamu juga kalau nggak salah ini. Mau nggak kamu aku hipnotis? Tapi ketahuan semua dong nanti. Nggak, jadi kita jaga privasinya gitu. Ya, kan ada teman-teman kamu jadi apa namanya pembatas. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau ya, mau ya. Oke ya. Kamera sini, kamera. Dari sini ya. Pernah dengar hipnotis kan? Takut. Di mana pernah kali hipnotis di mana? Di TV ya. Tapi secara langsung lihat gitu enggak pernah ya. Enggak percaya. Enggak percaya. Oke. Kamu cocok. Sorry ya. Kamu ini cocok jadi tukang obat. Maksudnya tangan kamu itu kalau ngobatin orang itu bagus. Kamu cocoknya jadi bagian-bagian pelayanan untuk orang-orang yang sakit cocok. Pasti bagus banget. Iya. Sekarang gini. Bayangkan di sini. Jangan, harus relax. Bayangkan di sini ada titik hitam gitu ya. Nah, titik hitamnya itu makin lama makin mutar membuat kamu makin bingung. Semakin kamu lihat, semakin kamu bingung. Lalu titik hitamnya itu makin dekat. Lalu kamu tidur. Nah, kalian tahu gak? Dia ini lagi di masa rileks. Nah, kalau di ilmu-ilmu jalanan, ini kalau dibawa kemana ini udah mau. Kalau kita ajak dia kemana pun dia udah mau. Kalian ada nggak mau nanya apa sesuatu sih?
dia bakalan jawab jujur. Mau nggak nanya apa? Pada hitungan ketiga, kamu akan membuka mata kamu dan semuanya menjadi normal seperti semula. Satu, dua, tiga. Dia nggak sadar nih, nggak sadar nih. Dia cuma nggak sadar nih. Hai. Eh, tadi ngapain nempel-nempel sama dia? Durasi udah berapa? 21.41. Eh, Kak, gini Kak, terima kasih banget ya. Kita udah ketemu gitu kan. Kamu yang belum saya ini. Coba tebak kamu. Kamu, nama kamu Jawa banget nih namanya. Ya kan? Nama kamu Jawa banget ya? Bener kan? Nama kamu kalau gak salah Ayu. Iya. Terima kasih. Nama kamu Ayu. Ada stempelnya. Ada stempelnya. Nah, orang kayak gini nih, mereka berempat nih ya, berteman ya. Kalau orang kayak gini nih. Banyak ya, semoga kita ketemu lagi dalam waktu ya. Iya. Oke. Thank you. Ya.